Hai Sobat Sibut. Nah, hari ini unboxing. Unboxing. Jadi kalau unboxing kan gini. Iya. Jadi jarinya kan lur panjang. Ya. Kalau unboxing kita gini. Oh, gini. Ya, oh, kan? Okay. An. Oke, okay, undo. Gini. Petinju sob. Cek radius. Tangan dulu ya. Enggak boleh dekat. Hari ini kita punya RC apa itu? XV01. Apa yang hebat dari RC ini? RC ini hebatnya ini. Ya, ini baru. Benar-benar baru. Punya siapa ya di sini? Mana orangnya? Itu loh orangnya itu. Diawasi itu. Iya. Jadi enggak tahu ini Pak Ketua kita dapat dari mana ini ya. Ini benar-benar baru dress ya. Ini kayak hewan appendix gitu ya. Langka, iya, ya. Dan baru. Oke? Bisa kita lihat bareng-bareng. Ini kotaknya. Sekarang langsung aja kita buka. XV01 dapat yang pertama apa ini? Body. Ya, dia dapat body shell dengan gambarnya dia Subaru ya. Jadi ini Subarunya, ini body shellnya. Detail banget nih. Detail banget. Komentar pertama detail, komentar kedua enak nih. Sudah ada pinnya. Ada, betul. Ya, sudah ada titiknya ini loh. Ini untuk body push. Kemarin kita punya temen, ya toh, namanya Ari, ya. Buka body aksial. Ngelubanginya mirin. Akhirnya monturnya miring. Ya, enggak apa-apa tadi kata dia. Enggak apa-apa. Untung ada Pak Ketua ini. Oke, ini body shell ya. Oke. Sambil belajar ini, Saudara. Ini spon buat apa? Ini buat innernya bar. Oh, jadi inner tire-nya itu iya, ini ya? Iya. Webat ya? Ini nanti dioleh. Itu inner. Ini helm. Betul. Ini apa ini? Bannya. Nah, buat kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa reaction komen terbaik akan mendapatkan satu unit power bank Hippo 6000 mAh. Caranya gimana? Setelah video ini tayang, dalam durasi 1 minggu, reaction itu akan muncul dan kita lihat like dan komen siapa yang terbanyak, kalian yang berhak dapat power bank langsung tanpa ongkos kirim. Terus ini, silakan Ma. Ini apa ini? Ini bagian yang putih ini gear, lalu ini ada knuckle, ini bagian depan nih ya, sebetulnya bagian depan ada arm juga. Buka ya? Buka aja. Oke, ya. Ya, ini untuk damper set, lalu ini damper set itu ada piston. Oh, sekok baker. Shock breaker. Wes. Damper set ya. Damper set. Lalu ini ada carrier hub. Wah, ini ada carrier hub. Apa carrier hub ini? Carrier hub itu si hub. Oh, si hub. Mangkoan roda. Mangkoan roda. Oh. Mati nak. Kalau mangkoan roda itu yang ini. Mangkoan roda ini. Ini knuckle namanya. Terror. Terror. Betul. Bahasa Kedung Doro, terror. Betul. Ini suspension arm. Namanya sama ya, kayak di satu banding satunya sama. Suspension kan? Arm ya, tetap ya, arm. Sama. Ada upper arm, ada lower arm. Arm. Betul, sama. Kalau arm-arm itu? Arm-arm itu yang isinya ayam. Ayam. Pedes apa enggak? Pedes. Iya. Enak. Enak. Bang Jatim. Bang Jatim ada? Di kantinnya Bang Jatim. Oh iya, iya. Lanjut ya? Lanjut. Ini rear knuckle. Rear knuckle. Oke, lalu ini servo horn. Servo horn? Yes. Oh, tangannya servo? Iya, jadi servo harus punya tangan. Oh, dia ngomongnya horn bukan arm? Bukan. Aneh ya? Iya, saya juga nggak paham. Mungkin karena horn yang tanduk itu ya? Ya mungkin. Ya, tanduk servo, betul. Ya. Lalu ini damper set.
sekok yang tadi. Sekok yang tadi. Ini luarnya, ini dalemannya. Jadikan satu sini. Ya. Oke, lalu ini satelit gear untuk diferensial. Satelit gear. Oh, ini dalamnya itu ya, dalamnya diferensial. Warnanya putih gini. Iya. Harus umur-umur ini ngeliat. Oke. Iya. Daya. Saya. Kita buka ini bag berikutnya. Oh, ini aksesorisnya body shell. Oh, body shell. Keren, Pak. Keren. Plastik. Ada sayapnya. Ada sayap. Ada. Jadi ini bisa terbang. Ini ke angkasa. Ke angkasa. Ini tutupnya baterai. Oh. Tutupnya baterai, ada upper deck untuk steering. Ada steering set ini. Ini kalau di part dijual terpisahnya apa ya namanya? Key part atau apa itu ya? Baterai case gitu. Iya, baterai case. Nih. Nah, ini gearbox. Gearbox case. Oh, rumahnya gear. Rumahnya gear. Lanjut. Waduh, apa ini? Shock tower. Oh, shock tower. Tower. Ini ada untuk spur. Lalu ini untuk apa ini? Ikat kabel ini. Oh, nah, jalannya kabel itu ya? Betul. Ini suspension apa namanya? Pokoknya yang untuk ini, untuk pinnya arm tadi. Oh. Suspension mount. Oh, suspension mount. Oh, betul. Yang di sasis itu loh, betul. Rumahnya itu ya. Iya, rumahnya. Kalau yang pop up diganti alu. Iya. Waduh, ini apa ini? Semakin ini complicated ini. NN part. Ini dia ada ini ada rumusnya ini. Nanti tuh. Ini pakai ini. Ini biar nambah caster. Kita harus pakai ini. Ini ada beberapa pilihan. Oh, pilihan ganda. Betul. Jadi dia nggak adjustable, tapi dia mix and match. Iya. Gitu. Yeah. Caster itu yang gini nih, roda yang gini. Ini apa lagi nih? Ini spur cover, bumper, body post. Nah, ini untuk mengikat kabel. Oh. Kabel tie. Iya. Yeah. Kuping gajah. Bukan, apa namanya? Inner fender so. Biar kotoran enggak naik. Nah, kalau ini udah jelas ini ya. Ini tuh yang paling kita tunggu-tunggu di sesi ini. Ngasihinnya itu harus gini, Bu. Sasis. Gemetar tangan saya. Kapan lagi? Sering ngerakit X-Way? Sering. Bongkar pasang ya. Iya. Tapi kalau memasang dari nol ya. Nol. Saya sendiri nggak tahu ini belinya di mana ini. Kita tanya bapak yang ada di sebelah itu. Waduh, kalau ini sudah complicated ini. Ini banyak banget isinya gear, grease. Ya, ini backpacknya ini di part ada baut, ada bumper. Nih. Oh, ada motor, oil shock. Oh, dapat motor ya? Dapat, ini ada motor, cuman ya? Brushed. Tapi brushed Tamiya. Tamiya ya? Tamiya. Jepang. Smell of Japan. Kok nggak bau? Untung Jepang nggak ada COVID, bro. Ini... Rantai kampret. Ini shock. Tapi belt, bukan shaft belt, tapi fun belt. Jadi nanti itu anu ya. Konsepnya itu dia nanti lewat sini loh. Iya. Ada rumahnya itu nanti. Jadi dia muterin depan belakang itu di sini. Dinamonya kan di depan sini ya. Dia muterin nanti lewat di sini. Nanti ada tutupnya ini. Ya. Nanti ada tutupnya. Dan yang paling terakhir. Itu ini stiker dipasang juga stiker ini kalau anu nggak mau stiker sama bodinya
potong cash 800.000. Ketua maksudnya 1 juta. Ketua itu tadi tak suruh beli. Waduh, jadi itu tak suruh beli. Boleh dijual nggak? Kan kita nggak boleh. Ketua yang bayar nggak boleh. Astaga kamu, nanti daftar ulang lihat kamu. Terus ini buku petunjuk. Buku petunjuknya. Perlu buku petunjuknya? Ya. Oh bukan, perlu itu kita. Buku petunjuk pasang stiker ya ini. Oh ya, nah, ini baru manual booknya ini. Ya. Kalau bisa di download di internet juga. Iya. Ini kalau dijual harganya mahal. Tuh. Kalian tahu kotak Brompton? Laku dijual. Iya. Manual X-ray ini nanti kalau dijual 25 tahun lagi mahal ini. Mahal. Jadi buku petunjuknya ini nggak ada bahasa Indonesia karena ini asli Greek dari Jepang. Adanya bahasa Inggris dan Jepang. Iya kan? Iya. Oh sekarang ada bahasa Jerman ini. Oh iya. Iya. Wah ini gawat ini ya. Ini seluruh dunia ini. Jadi ngerakit ini tuh simpel kok. Jadi gampang. Yang penting dilihat aja. Ya kalau butuh ngerakit XV bisa hubungi nomor telepon di bawah ini ya lo. Nanti yang ngerakit ini jadi gampang. Dan yang terakhir ada satu. Apa ya? Anten. Jadi anten ya. Anten ya. Kenapa ada anten di era 2400 GHz? Karena mobil ini tuh ada di era AM. Yang mana dia butuh anten ya. Kalau AM ya. FM enggak butuh. AM butuh. Jadi bayangin setua apa? Ya takutnya stikernya nanti enggak bisa nempel. Karena sudah terlalu tua. Iya. Itu yang paling ditakutkan. Makanya tadi dijual tadi ya. Iya. Sejuta lah. Oh, saya bayar cash hari ini. Oke, sahabat. Jadi bisa kita lihat inilah isi dari otak kita hari ini. Nih. Jadi bisa kalian lihat simple, enggak kompleks ini ya. Simple ya? Simple. Simple. Jadi dikit banget part yang dipasang. Enggak terlalu banyak. Oke. Okay? Kalau kalian mau lihat lanjutan video ini untuk merakit, tetap di video ini jangan lupa kalian subscribe, nyalain lonceng dan komen. Ingat, komen yang terbanyak dapat hadiah power bank dari Hippo 6000 ampere langsung sampai rumah gratis ongkos kirim. Jadi yang kita lihat itu reaction dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi kalau kalian komen ada yang balas sih, ada yang bercanda di situ, enggak apa-apa. Untuk meningkatkan reaction apa yang harus dilakukan kameramen? Ajak keluarga, teman-teman, saudara, tetangga. Pacar. Pacar. Mantan pacar. Pacarnya pacar. Nah, nanti lah jadi curhat di situ. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Gas los. Oke, sampai ketemu di video kami berikutnya. Jangan lupa protokol kesehatan dan tetap sehat. Bye.